boleh marah-marah. Binatang lo. Siapa binatang? Tidurnya jangan di sini. Tidurnya jangan di sini. Gak boleh marah-marah. Bu. Udah makan belum? Mau makan gak? Hei. Mau makan gak? Galak banget. Galak banget. Bu. Ibu. Bu. Apa bawain lah barang-barangnya. Bawain lah barang-barangnya. Udah sih galak deh. Bu. Bu. Bu, mau makan gak? Makan dulu nanti lapar. Bu. Ibu. Hey. Bangun dulu yuk. Bu. 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 Jangan di sini tidur ya. Nanti ada ular. Yuk. Nek, Nek, kita ngopi sama ngerokok yuk. Apa? Emang duitnya banyak. Duitnya banyak. Yang nyampir sama duitnya banyak. Duitnya banyak. Hah? Duitnya banyak. Berapa? Duitnya banyak. Kita enggak ngapa-ngapain. Enggak, tujuannya apa? Ya, kita mau nolong dia. Kita mau nolong dia. Iya, enggak bisa. Dia mau jadi sini. Bro, ini awalnya dari rumah gue. Gue ambil dari tempat ini. Dia kabur kaburan. Cuma dia kabur kaburan. Abang kalau nggak tahu, nggak mau. Bukan kita nggak mau jalan. Tahu. Dia hanya nggak mau. Terus lu gimana? Ya, kan lu lagi ngebujuk. Iya, lagi ngebujuk. Dia kabur. Dia kabur dari rumah. Ya, sama gue. Dia sampai ke sini tuh. Gara-gara saya tangan aku orang tua. Dia tadi ketemu di rumah. Pokoknya intinya kalau dia enggak mau ya jangan paksa, itu aja. Tapi kan enggak layak juga kayak gini. Lu mau dia kamera maksudnya mau dimasukin ke panti apa gimana? Lu bawa dong. Coba surat-suratnya mana? Ya. Itu lu mau dimasukin ke panti juga kan surat-surat. Ini kita belum tahu kita di mana dianya. Kalau lu mah cuma ngurusin doang. Maaf nih, lu ngurusin doang. Karena lu gua lihatnya berarti maksa, narik. Kalau lu jangan narik begitu. Surat-surat dulunya mana? Surat apa? Surat-surat itu kamu harus lu buka bawa dia kan? Bawanya buka mana? Supaya tahu. Bro, kita tuh urus di rumah dia. Dia tuh gak ada surat-surat. Dia tuh terlantar. Lu tuh gak ada terlantar. Pokoknya kalau ini ya, poinnya gini. Kalau ada ke... Ya, selalu dah. Yang penting jangan ada pemaksaan. Itu. Pemaksaan apa? Sekarang lu lihat pemaksaan gak? Kita lagi ngayang ya? Yuk,
Nah, jadi teman-teman, kita sudah ada di rumah sakit. Sekarang jam 12 malam. Kita mau coba visum. Jadi biar ketahuan lukanya, memarnya seperti apa. Karena ini di bagian mata saya ini, bawah ini memang kelihatan. Coba teman-teman lihat. Di sini pokoknya bagian sini yang saya kena hantam di sini. Jadi ini juga udah ada surat pengantar dari kepolisian untuk divisum di rumah sakit ini. Nah, doain teman-teman semoga lancar. Dan poinnya, jadi jangan asal menghakimi orang lah, karena di sini negara hukum dan ada undang-undangnya. Adu pendapat boleh, tapi kalau bisa jangan main tangan lah, karena kan pernah nanti luka dalam yang mengakibatkan fatal atau gimana, kita kan nggak tahu. Karena kita mau coba visum dulu. Setelah visum, nanti setelah hasilnya keluar kita langsung BAP ke kepolisian. Setelah itu nggak tahu nih, karena jam berapa nih, mungkin jam 3 pagi kayaknya. Oke, kita baru selesai visum, ini udah dapat suratnya. Jadi nanti dikasih lagi ke polseknya di sana, langsung lanjut BAP. Tapi si pihak tersebut, si pelaku tadi, udah masuk ke sel. Sebenarnya nggak tega juga. Cuman saya takutnya nih besok atau lusa tadi setelah konsultasi sama dokternya juga pasti memar, pasti akan bengkak. Jadi biar tahu lah gitu, bahwa nggak bisa seenaknya lah. Apalagi ketemu orang di jalan kan yang nggak kenal siapa-siapa. Wah, kenal aja nggak boleh seperti itu, tapi apalagi nggak kenal kan gitu. Sekarang kita langsung ke sana untuk BAP. Sebenarnya udah lelah banget. Dan dia juga nggak ada nyesal-nyesalnya gitu, kayak bang minta maaf bang apa segala macam. Dia senyum-senyum aja. Kita nggak tahu ya itu apakah efek mabok atau gimana, kita nggak tahu. Jadi kita langsung ke polsek aja biar nggak terlalu pagi banget. Pasti saya malam banget nih. Iya kan? Oke, alhamdulillah teman-teman, ini jam 3:30 pagi, udah mau subuh. Kita baru selesai BAP di polsek dan alhamdulillah sudah masuk laporannya. Tergantung dari pihak kepolisian gitu. Dan karena kita juga kan sebenarnya banyak nggak punya beri kemanusiaan ya soal ini, tapi biar dia tuh nggak asal mukul orang lah gitu, nggak asal main tangan lah, main fisik. Kalau adu omong atau mungkin argumentasi itu memang wajar gitu, tapi kalau udah main tangan kayaknya gimana gitu kan. Ya nanti tinggal tunggu hasil visum lagi aja, nah, kemungkinan satu hari visumnya, nanti baru kita ke polsek lagi. Mungkin gitu aja teman-teman. Nanti gimana-gimananya ke depannya akan kita pikirkan lagi, karena saya juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ada keluarga, ada tim, terus ada Bu Bidan juga kan, ada Om, semuanya segala macam. Intinya semuanya bukan wewenang saya juga gitu, harus dikoordinasikan lagi gitu. Tapi kelihatan nggak sih ini? Kelihatan nggak sih kalau dari kamera? Kelihatan ya. Ya udah, kita istirahat dulu nih, saya mau kompres juga kan udah malam. Oke teman-teman, ya saya istirahat dulu deh.